Jadi sholat ini banyak sekali manfaatnya. Misalnya, utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini yang paling sering kan. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Wala zikrullah akbar. Dan sholat yang disertai dengan khusyuk zikrullah, full zikrullahnya akbar, itu lebih besar kekuatannya untuk mencegah perbuatan keji dan munkar, gitu ya. Dan zikir itu lebih besar. Wallahu ya'lamu bima yasna'un, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Salat ini juga buat hati kita tenang. Ada tiga yang membuat Nabi senang kali, qurrata ayun. Termasuk adalah as-salat salah satunya. Jadi kalau udah salat itu kayak mandang Allah munajat gitu, tenang hatinya itu. Nah, nanti satu dua orang kalau mau saya ajari nanti cara hadir hati ke Allah, kita praktekkan. Kita ambil sedikit waktu. Bagaimana supaya hati kita tenang? Nikmat itu. Ada Allah gitu kan. Kita merasa enggak ada apa-apanya, ya kayak patung. Zikir. Itu termasuk hal yang paling disenangi Nabi SAW. Dan salat lima waktu ini kamasali nahri jarin umrin ala babi ahadikum. Salat lima waktu ini seperti sungai mengalir di depan rumahmu, di depan pintu-pintu rumahmu, yahtasilu minhu, yang kamu mandi padanya. Kulla yaumin khamsa marrat, mandi lima kali sehari semalam. Jadi kalau ibu mandi lima kali sehari, kira-kira bersih enggak? Nah, biasanya kita dua kali udah bersih banget ya. Kalau lima kali? Super bersih ya kan? Nah, yang hitam pun lama-lama bisa putih itu kayaknya. Karena lima kali di brus. Ya, jadi lima kali bersihkan dosa itu kan. Karena sholat ini bersihin dosa dia. Ya, diumpamakan Nabi seperti kamu mandi, bersih enggak bersih. Maka sholat lima waktu ini membuat kita suci bersih tiap hari. Kenapa disuruh lima kali? Ya supaya bersih kita tiap hari. Supaya benar-benar bersih dari dosa. Setiap sholat hapus dosanya. Setiap sholat hapus dosanya. Sholat satu dengan satu itu kafarah. Menghapuskan dosa di antara waktu itu. Ya. Bahkan ada satu riwayat hadis sahih Muslim ini, Amr bin Abbasah dia mengatakan, orang yang sholat dengan benar khusyuk, rukun syaratnya bagus, khusyuknya bagus, diampuni dosanya, dia seperti bayi baru lahir. Aku mendengar hadis ini 7 kali dari Nabi ngomong seperti ini. Kata Amr bin Abbasah dalam hadis sahih Muslim. Wah, jadi dengan sholat ini ternyata kita bersih betul. Kalau betul-betul sholatnya bersih, menghapuskan dosa betul dia, ya. Jamin masuk surga. Maka barang siapa berwudu sempurna wudunya, sholat dengan khusyuk, pasti masuk surga. Ini juga hadis sahih Muslim. Ya. Dan yang pertama kali nanti dihitung di hari kiamat apa? Sholat. Yang pertama dihitung sholat. Inna awwalu ma yuhasabu bihil 'abd salatuhu. Yang pertama dihisab dari seorang hamba adalah salatnya. Fa in shahat faqad aflaha wa anjah. Kalau salatnya bagus, sah bagus, dia beruntung, wa anjah, dan sukses. Fa in fasadat, kalau salatnya rusak, khoba wa khasira, maka dia akan menyesal dan merugi. Jadi nanti yang pertama hisab sholat. Kalau sholatnya bagus, maka sholatnya bisa punya energi yang kuat mencegah dari perbuatan keji yang mungkar dan mungkar. Sholatnya bisa menghapuskan dosa-dosa. Kalau bagus sholatnya, dia tercegah. Dia tak pingin. Kekuatan hatinya itu, kebersihan hatinya itu mencegah dia dari pingin buat dosa. Gitu ya. Maka semakin khusyuk orang sholat, itu hampir bisa dipastikan semakin bersih hati. Ya orang kalau sudah bersih hatinya masih pingin nggak maksiat? Nggak pingin lagi. Nah, sebenarnya itu dia kan logikanya. Maka nanti ciri orang yang beriman, yang sempurna imannya dalam surah Al-Mu'minun, surah orang beriman, cirinya apa?
Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka itu kalau salat, salatnya khusyuk, tunduk hatinya ke Allah, gitu ya. Ini salah satu ciri orang yang sempurna imannya. Allah membuat khusus namanya surah Al-Mu'minun. Begitu Allah membuat surah Al-Mu'minun, yang pertama kali disebut ciri orang beriman. Siapa itu orang beriman? Ciri pertamanya adalah sholatnya khusyuk. Dan yang membedakan kita dengan orang kafir hanya sholat.